percepatan penyelesaian kasus penembakan ini. Kalau kaitannya dengan soal kasus penembakan ini, saya sudah menyambungkan ke teman-teman di Komisi 1 dan di bawah pimpinan Pak Muharrem Nurdin. Ini mereka punya tanggung jawab itu, dan saya selalu membangun mereka. Tugas saya adalah sesama anggota DPR bahkan membangun juga ini, mengingatkan bahwa tugas kita di DPR tidak hanya didengarkan begitu saja, tapi harus cepat difasilitasi kepentingan rakyat ini. Nah, rencananya akan difasilitasi pertemuannya bersama-sama dengan soal penembakan yang di Poso. Oh, yang baru saja. Iya. Iya. Itu yang teman-teman lawyer juga kemarin datang ke sini. Nah, ini mungkin sekaligus pengacara musuh. Kalau kita pengacara nasional.